Untuk membuat cincau, kita membutuhkan 20 gram daun cincau, 300 ml air, saringan, tempat buat memerah, dan tempat buat mencetak. Daun cincau dicuci terlebih dahulu, lalu kita sobek-sobek seperti ini. Aku belum kasih air dulu ya. Setelah 2 jam, cincau terasa kenyal, firm kayak gini. Kalau aku sukanya plain-plain aja, jadi cincaunya ini tanpa gula. Aku kasih chia seed, tauja, lalu aku kasih lontar. Nah, kayak gini. Dengan men-like dan men-subscribe video ini, pastinya kalian bikin aku tambah semangat untuk share tips-tips berkebun. Dan pastinya juga bermanfaat dong di kebun kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.